Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amrin radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul: Inni la'alam. Sesungguhnya aku sungguh tahu. Inni sesungguhnya aku la'alam, sungguh aku tahu. Kalimatan satu kalimah la yaquluha, yang tidak mengatakannya abdun seorang hamba haqqan dengan benar min qalbihi dari hatinya. Fayamutu maka dia mati ala dalika atas kalimah tersebut. Maksudnya dia mati hatinya itu berkeyakinan atas kalimah tersebut. Ila haruma, kecuali haram dia ala neri atas neraka. La ilaha illallah. Rawahul Hakim. Waqala, dan Hakim mengatakan sahihun ala syartihima, ini hadis sahih atas syaratnya Bukhari dan Muslim. Wa kharraja Ahmad wal Bazzar bi isnadihima an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: Mafatihul jannati, kunci-kunci surga, syahadatu an la ilaha illallah, adalah persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wa kharajal bizar bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa qala: Inna lillahi tabaraka wa ta'ala amuda. Sesungguhnya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala ada tiang. Min nurin, dari cahaya, baini yadil arsh, di depan arsh. Fa'idha qala, bila berkata abdu seorang hamba, la ilaha illallah, ihtazza maka bergetar, dhalikal amudu, tiang tersebut. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala: Uskun, tenanglah kamu. Fayaqulu, maka tiang tadi mengatakan: Kaifa askunu, bagaimana saya bisa tenang, walam taghfir, sedangkan engkau belum mengampuni. Liqa'iliha, bagi orang yang mengucapkannya. Fayaqulu, maka Allah berfirman: Inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuni lahu untuknya. Fayaskunu, maka tenang tiang tersebut inda dzalika, ketika Allah telah mengampuni. Jadi Allah SWT itu menjadikan asbab-asbabnya untuk datangnya rahmat kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah ini tiang ini. Jadi tiang ini dijadikan oleh asbab rahmat bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, maka tiang itu akan memberikan syafaat, ringkasnya begitu. Dia bergetar-getar, saya tidak akan tenang sebelum engkau mengampuni orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Maksudnya begitu. Ini ya seperti para nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini asbab rahmat bagi umat. Yaitu para nabi, para rasul itu senantiasa menangis untuk umat. Sehingga akhirnya umat ini diampuni oleh Allah gara-gara tangisan mereka.
Begitu juga para malaikat, wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, para malaikat itu senantiasa istighfar untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah SWT itu kalau mau merahmati seorang hambanya itu dikasih macam-macam asbab. Yang asbab itu kadang-kadang ada dalam diri hamba itu sendiri, yaitu ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan kadang-kadang asbab itu dari luar, yaitu doanya para malaikat, syafaatnya para nabi, pembelaannya tiang yang ada di arasy itu. Ini bagian daripada rahmat-rahmat Allah yang bercurah-curah kepada hambanya. Wa kharaja Abu Ya'di an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun, qala, yang dia mengatakan la ilaha illallah, fi sa'atin, di dalam masa, min lailin, dari waktu malam, aw naharin, atau waktu siang, illa tamasat, kecuali dia menghapus, ma perkara fi shohifati, dalam catatan amal, minas sayyiati, dari keburukan-keburukan, hatta taskuna, sehingga dia bertempat, ila misliya, kepada kalimah yang seperti la ilaha illallah itu, minal hasanati, dari kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimah itu akan menghapus catatan-catatan amal yang buruk, sampai dia ini akan ngumpul di tempat yang dikhususkan untuk kalimah ini. Wa kharaja Tabrani wa Al-Baihaqi fi Su'ab bi isnadi Imam Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'ala ahli la ilaha illallah, tidak ada atas ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah maksudnya orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, mengingati la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah, mendakwahkan la ilaha illallah. Namanya orang ahli la ilaha illallah, ya orang yang sangat sangat punya hubungan yang sangat kuat dengan kalimah ini. Tidak ada atas ahli la ilaha illallah wahsyatun, keresahan, fi kuburihim, dalam kubur mereka, wala mangsyarihim, dan tidak pula ada keresahan pada waktu bangkit mereka dari kubur. Wa ka'anni, dan seolah-olah aku angzuru, melihat ila ahli la ilaha illallah, kepada ahli la ilaha illallah, wahum yang fuduna turab, sedangkan mereka mengibas-ngibaskan debu, min ru'usihim, dari kepala-kepala mereka ketika bangun kubur. Jadi ketika bangun dari kubur, orang-orang pada bingung, pada terkejut, pada wah sudah tidak karu-karuan. Tapi orang ahli la ilaha illallah tenang-tenang saja. Dia bangun membersihkan kepalanya kena debu-debu kubur itu. Sambil mengatakan, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba anna, yang telah menghilangkan anna, dari kami, al-hazana, kesusahan. Fi riwayatina Tabrani, laisa ala ahli la ilaha illallah, tidak ada atas ahli la ilaha illallah wahsyatun, keresahan, indal maut, ketika akan mati, wala indal qabri, dan tidak pula ketika dalam kuburan. Allahumma ij'alna minhum. Amin. Taqabbal Allah. Akrar.